Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Project Service HP hari ini, dan hari ini di depan saya ada iPhone 8 ya. iPhone 8 yang mungkin di tahun 2021 ini saya nggak tahu bagaimana kondisinya, tapi ini yang jelas adalah tadi saya beli dalam keadaan kondisi mati. Ya, kondisi mati, backdoor belakang pecah, tapi masih lengkap. Lengkap gimana? Nota ada, kotak ada, bahkan nota pembeliannya ini masih sekitar 11.400 ya, sama aksesorisnya, mungkin sama softcase dulu waktu pembelian. Tapi ini saya dapatkan di harga 1.400 karena dalam keadaan kondisi mati, dan kita tidak tahu apakah HP ini bisa dibenerin atau tidak. Tapi yang jelas iCloud-nya itu tertulis di notanya dia dan semuanya ada, makanya saya berani membeli dengan 1.400. Dan yang terjadi adalah karena memang awalnya orang ini penggemar atau mungkin fanboy-nya Apple ya. Jadi kalau Apple-nya itu sudah pernah jatuh atau rusak dan mungkin dia sudah kurang begitu nyaman memakai, ya sudah langsung ditaruh saja. Dan ini sudah mati sekitar 1 tahun lebih ya setelah jatuh, makanya pecah di belakang ini. Jadi langsung ditaruh dan itu kondisi mati. Tapi sekali lagi iCloud-nya lengkap, normal, sama buku-buku petunjuk, notanya juga ada semua. Ya mungkin ini sudah rezeki ya, rezeki saat lebaran. Karena saya dapatkan di 1.400 dan saya hanya modal desktop. Desktop itu apa? Begini guys. Semua iPhone yang sudah mati dalam jangka waktu lama, lebih 1 bulan, maka baterainya itu sudah tidak bisa dicas dan memerlukan alat khusus ini, seperti ini. Ini namanya desktop ya. Jadi memerlukan alat seperti ini untuk menghidupkan baterai. Dan setelah kita desktop dan ternyata HP ini sebenarnya nggak ada masalah dan teneng, nah, normal ternyata. Di sini poinnya apa? Poinnya bukan masalah, kita tidak membahas masalah kerusakan HP ya. Tapi iPhone 8 di tahun 2021 menjelang tahun 2022 ini harganya sudah jatuh, apalagi sekarang sudah keluar iPhone 12 Pro Max. Dan di online juga cukup banyak. Di online harganya ada di kisaran 2 jutaan ya, di kisaran 2 jutaan. Nggak sampai 2,5 juta, bahkan ada yang beli di ada yang jual itu seller ya di 2.300-an. Silahkan Anda buka-buka aja di Tokopedia atau mungkin di Shopee, sudah banyak sekali. Tapi sekali lagi untuk membeli iPhone 8 ini kalian harus hati-hati, terutama di baterai ya, karena iPhone ini sudah cukup lama dan baterainya biasanya sudah waktunya minta ganti. Dan kalau sebuah perangkat iPhone itu baterainya sudah pernah diganti, maka skor di Triutul kalau Anda cek di komputer maka dia sudah turun, bisa 98% dan situ akan terbaca bahwa baterimu pernah diganti atau LCD-mu sudah pernah diganti, maka semuanya akan ketahuan. Jadi poinnya adalah di tahun 2021 menjelang 2022 ini kalau membeli iPhone 8 ini harus cukup hati-hati karena kisaran harganya di 2 jutaan. Mungkin di tahun 2022 harganya tinggal sisa 1 jutaan lah. Ya 1.900 sekian mungkin, tapi yang jelas ada di kisaran 1 jutaan. Tapi sekali lagi kalian harus hati-hati, benar-benar cek kalau Anda ingin membeli iPhone di tahun 2021. Untuk speknya ya masih cukup worth it sebenarnya di tahun 2021 ini bagi pemakai iPhone pemula. Tapi yang mungkin bagi yang sudah sering menggunakan iPhone ya mungkin sudah ketinggalan zaman lah, walaupun iOS-nya itu masih mendapatkan iOS terbaru yaitu iOS 14. Itu masih dapat. Masih cukup worth it bagi pemakai pemula dan tidak saya sarankan buat yang sudah tahu atau sudah lama menggunakan Apple dari waktu ke waktu, karena iPhone 12 Pro Max tentunya lebih worth it lagi. Oke, itu aja info yang bisa kita berikan. Intinya adalah hati-hati membeli iPhone 8 di tahun 2021 menjelang tahun 2022 karena saya yakin sudah akan banyak masalah. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda dan terima kasih.